Hey, what's up guys, balik lagi dengan gue Yomil di channel Yomil 1180. Kali ini gue bakal survival lagi nih sama bocah tengik. Nama lu ganti ya? Tis ya? Nama lu Tis, sumpah. Gak bisa diubah cok di ini. Ya udah. Oke, gue bakal survival lagi. Ini part ketiga ya guys ya, kalau gak salah. Part 3, kemarin part 2 kita udah bikin kandang 2 di sini. Part 2 kemarin bikin kandang 2 di sini. Lumayan lah ya, kambing sama sapi udah banyak. Part kali ini gue tujuannya mau bikin perkebunan wheat, beetroot, carrot sama potato kayak gitu-gitu lah guys. Untuk videonya langkah baiknya kalian subscribe channel gue ini, like video ini jika kalian suka, dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian tuh menonton apa yang ada di channel ini gitu loh guys. Menonton tutorial kali ini gitu. Ayo ini. Menebang lah pak. Gue punya pas, gue punya tambang aja gue bisa. Menebang punya tanku saja lama cok. Kayu gue tinggal dikit loh. Ini nebang dulu lah. Oh, kita nebang dulu ya guys ya. Gue nebang dulu kok. Kita nebang dulu. Ini ada kayak erroran guys nih pas masuk nih, temen gue tuh barang-barang pada hilang, tadinya minta kayu gitu ke gue. Sama kemarin nih di Discord nih, nggak tahu ini si Marco ini cowok bikin rumah ikan aja. Katanya dia pengen tidur sama ikan tapi nggak bisa gitu loh, dia nggak tahu gitu loh baru main MCP gitu. Lo udah heran? Oke, kita bikin air dulu guys, buat air. Belum. Tempat tidur mana? Gue tamet. Oh iya, di atas. Udah dia tidur di atas guys ya. Kita bikin hoe dulu, hoe ini gue niatnya bikin perkebunan tuh kan satu petak tuh segini ya guys ya. Gue mau bikin 4 petak jadi lumayan lega itu. Untungnya juga lumayan. Jadi ya rada luas lah nanti gue bikin sampai-sampai sono, nanti petak itu terus sampai sini deh. Ya, oke. Okay. Ini gue speedrun aja ya guys ya.
Oke guys, aduh, kira kelar juga nih membajak membajak tanah tanah yang sangat banyak kita. Nah, ini BTW, ini tanahnya kayak rapet banget sama gunung, sama permukaan tinggi kayak kita ratain lagi deh. Enggak usah kali ya guys ya. Guys, kita tambah lagi, nggak usah kan? Bagaimana sih? Ya, net gue dipagerin kayak gini guys, biar nggak ada nginjek-nginjek. Net TKI bisa nginjek-nginjek. TKI itu villager, villager kan kalian tahu kan tuh yang bawa crossbow. Ya, villager outpost. Ini kan kadang-kadang tuh nge-spawn di ini, terus nginjek-nginjek lagi. Kayak gak punya dosa sama kesalahan gitu. Nah kira kayak gini ya guys ya. Aduh, ini kita bikin 4 petaknya begini lumayan lega. Samping kiri gitu-gitunya gak bakal gua kasih orang-orang masuk gitu, takutnya nginjek-nginjek gitu kan. Ih, airin dong. Minum airin dong di sawah. Sawah yang kita bikin gitu loh. Deket banget loh. Lo ngapain jauh-jauh gitu loh. Sampai berkah, berkahnya diem di rumah tuh gini. Soalnya lagi corona kan. Nah, lumayan lah guys ya, 3. Mbak nanya. Aku diuber-uber dong, sampai dalam-dalam dimasuk-masukin aja yang rumah gue di kamaran yang besar. Oke guys, kita bikin pintu dulu buat kebun kita. Nggak ada pintu kayak game sebelah lah nanti. Oke, kita bikin pintu dulu. Oke dong, nggak bikin pagar gue ya. Kita bikin pintu 2 guys. Hampir mati gua. Halo motherfucker. Aduh, kenapa sih selalu ada baby gitu, baby sangat-sangat ngeselin gitu. Aduh. Oke, ini bagian air kita gua tutup. Ngomong ya bener pak. Tadi saya singgit. Keluar. Iya kan, emang baik sekali gitu loh. Sedangkan Marco di bawah tanah nggak tidur dan aman dari zombie. Halo, ini gue di kebun
di dalam kebun dikelilingin zombie itu guys ya, tengah malam dan nggak bisa tidur. Itu kasur Marco tapi di atas gitu, nggak ada yang nempatin. Kenapa sih creeper tuh demen banget masuk kandang gitu? Creeper? Ada bener. Oh shit, here we go again. Don't go again. Oke, lu kapok gak kok? Enggak. Iya, emang dia nyari masalah enggak kapok-kapok, guys. Taruh lu tunggu gua kalau mau kemana-mana. Kita ini PR nih. Emang bangsat creeper. Aduh, ada creeper lagi kok. Kayaknya semua yang kita buat tuh dihancurin creeper kayak dengan segampang ini gitu loh. Anjir, di bawah ada zombie dong berdua lagi zina. Sumpah lu ngapain pak berdua di situ gitu loh. Ada sapi lagi, kita masukin dah. Emang ada tali? Kayak lu gak tahu aja sapi di minicrip tuh kayak gimana. Yes, sangat tertarik pada makanan dan wanita gitu. Tolong buat pikat ya gitu. Iya, padahal makanan doang. Oke guys, ini gue punya bibit segini doang. Kentang 4, beetroot 24, Wait, shit. Ini ada 26. Kita tanam aja guys ya. Tanam, si Marco belum pulang. Gak lihat. Bawa pulang. Bawa pulang, menjadi beban. Lu. Nih, setoran. Setoran masuk berapa kok? Set lo, setoran gue nol liat lo. Woi, liat nih, sini. Iya sabar. Gue hancurin ladang. Mama lagi gawe. Hancurin ya. Apaan? No. Buset, gue gak perlu repot-repot mas, dua doang mah. Yang berat lo pakai satu. Seharusnya dong. Sih jangan dihancurin kok. Itu gak ada fortune. Sapi gue bisa keluar ya.
Ini belum gua kasih slap lagi, pantas keluar. Tolol. Gue tiba-tiba dapat map dong. Dari gua sok. Kan gua nge-spawn lagi dapet map. Oh. Mungkin karena gua tadi reload terus nama jadi Steve. Lo hapus data kali ya, hapus data minigame. Agak anjing. Word gua masih ada. Masa cok, ini anu. Udah ini, gak liat aku. Diambil gua bacok, diambil. Buat bikin ini ya, armor, mau armor, mau armor gak? Mau armor gak? Cepetan. XP gua. Jadi tidur dah. Mau apa? Tidur aja. Lu tau yang gua rasain gak? Ada bacaan. You money dot rest now. Steer ear monster. Iya udah di atas aja ngapain keluar? Baca gua nyari. Ayo bang. Ya belagu ntar mati ya ini. Buset gue. Lu gak tau tadi di bawah gua perang sarung. Gua tau cara cepet nih. Naik rumah. Renang. Iya. Nanti atas gua tutup. Bisa gak? Enggak lah. Atas gua enakin. Gue kira atasnya dibuka gitu loh. Kagak lah, gak apa-apa buat itu aja. Kan biar ikan gue gak bisa berenang. Gak bisa nafas maksudnya. Ya itu pemikiran yang bodoh. Ikan yang ya ini kita bongkar dulu ya. Ini rumah si, ya rumah. Kolomnya si Marco nih.